Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juragan baju? Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan review baju tidur batik ya, daster batik namanya ya. Nah, di sini sudah ada daster batik kotak tangan. Nah, tangannya ini tangannya tangan kotak seperti ini. Oke, kita buka aja satu. Ini banyak modelnya nih, teman-teman. Ya, kameramen. Nah, sampai ke sana. Oke. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini baju daster tangan kotak. Tangan kotak seperti ini. Ya. Ini yang memiliki tangannya besar, badannya agak lumayan besar bisa nih. Ya, bisa. Dan ada lagi, ini masih tangan kotak juga. Ini tangan kotak semua. Terus yang ini masih tangan kotak ya. Tangan kotak motifnya ini dari Merisa, harganya cuma 45.000 ya. Mulai dari 45.000, ada yang 55, beda merek, beda harga rupanya nih. Harga mulai 40 ribuan. Nah, dan yang kedua ini ada nih. Nah, seperti ini. Tadi sebelum di video sebelumnya ada batik yang tangan balon seperti ini. Nah, seperti ini. Ini baju tidur batik tangan balon. Tangannya itu memang seperti balon, bulat seperti ini. Ada karetnya, jadi tidak nampak ketiak ya. Kalau dibuka gini dia nggak nampak ketiaknya karena ada karetnya ini, dan lehernya juga berkaret seperti ini, jadi melar, jadi enak untuk makainya ya, bisa melar seperti ini. Dan bajunya juga lumayan besar. Oh, ini udah hampir sekaki ya, di betis ini panjang. Ini tangan balon, di sini ada tangan balon. Untuk harganya tangan balon ini 50.000. Ini ada dari Gajah Putih juga. Gajah Putih. Oh, ini daster tangan susun. Nah, ini dia. Wow, banyak sekali mereknya. Ini tangan susun seperti ini ya. Kenapa dibilang tangan susun? Dia berbunga-bunga nih seperti disusun seperti ini. Nih, daster tangan susun untuk karet, untuk apa, lehernya juga pakai karet walaupun kecil, siapa tahu dadanya ya agak besar gitu ya. Ini masih muat, dan ini sedengkul di bawah dengkul ya. Yang ini tadi lebih, yang apa, tangan balon tadi lebih panjang. Terus lanjut lagi, ini batik semua. Wow, ini warnanya cerah-cerah nih, ada merah. Daster Anita eksklusif. Oh, besar nih. Ada talinya juga untuk ngikat. Tapi ini warnanya yang cantik nih. Daster apa namanya nih? Tangan kotak juga ya. Daster tangan kotak, warnanya ngejreng. Jadi kalau ibu-ibu pakai ini ataupun nih anak remaja pun udah suka pakai daster sekarang ya. Jadi pusat perhatian nih kalau ke pasar nih, warna-warna kayak gini. Siapa tuh ya kan. Ini juga ada daster apa ini? Daster apa namanya ini? Kameramen. Enggak tahu ya. Enggak ada. Enggak ada tulisannya. Merek Henki. Ya, cantik. Untuk harganya di kisaran 50.000 ke atas. Oh, ini ya. Henki tadi. Mana dia tulisannya? Enggak ada. Sama yang tadi, ini masih daster. Oh, ini daster tangan jumbo. Ini daster Sika. Oh, ini daster Sika. Seperti ini. Teman-teman, daster Sika. Dan ini tidak lengapanya, ke lehernya itu tidak berkaret. Ini tangannya kecil dan berbunga seperti ini. Dan kalau ke pasar ini nampak
ketiaknya. Ya kan, ketiaknya besar memang gini kan. Nah. Oke, ada lagi. Ada. Nih, Duster MP ini ya, enggak salah ya. Duster papan. Wow, ini lebih seksi lagi nih. Di selutut ketiak, iya itu tangannya udah nggak ada nih. Ini kesukaan para bapak-bapak ini, kalau ibu pakai ini ya lebih adem aja nih ya, lebih adem, karetnya semua karet ya, ketiaknya terbuka lebar, jadi walaupun panas di rumah itu ya terasa adem. Kainnya pun katun halus nih, katun enak. Untuk motifnya cantik-cantik nih motifnya, cerah-cerah seperti ini, iya enak nih pakainya, jadi pusat perhatian. Nah, ini tadi kita udah bahas duster-duster yang imut-imut, ada juga duster ini yang besar-besar ini. Seperti ini, ada yang lengan panjang. Saya kurang menarik sih bahasnya sebenarnya yang seperti ini. Duster jumbo. Tapi di lain kesempatan kita akan bahas, silakan komen kalau kalian suka dengan duster-duster jumbo ini, warnanya pun agak hitam-hitam, gak ada yang cerah-cerah. Nah, ini cantik nih. Ya kan? Duster apa ini namanya? Kaftan Renda. Oh, Kaftan Renda mirip-mirip ya, kaftan itu orang-orang Afghanistan ke atas sana ya, Turki ini seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya videonya, biar nggak terlalu panjang. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Nah, bagi teman-teman yang mau membeli baju tidur ini, silahkan klik deskripsi. Nanti saya akan rekomendasikan toko-toko yang memang menjual baju tidur yang murah di Shopee ya. Silahkan klik dan silahkan belanja. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.